Selamat sore pencinta tanaman anggur. Hari ini hujan gerimis ya dari pagi. Kita mencoba melihat ini hasil pruning pembuahan. Ini ada beberapa varian yang sudah saya saya potong ya, pruning kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan kini sudah ada yang sprout atau sudah tumbuh tunas. Ini varian Jupiter ya, varian Jupiter ini memang seperti yang direkomendasikan oleh para suhu pengangguran untuk pemula ya. Luar biasa ini. Nah, ini sekali potong satu cabang tersier ini membawa banyak sekali bunga ini ya. Nah. Ini yang di bawah ini juga yang baru tumbuh nih, karena yang bawa brokoli juga ini. Kemudian ini juga ini. Ini ada 2 juga di sini. Ada 2. Kemudian di bawahnya yang baru brojol nih, karena ada juga brokolinya ini. Ya. Nah, di sini juga ini 2 juga ini. Ini belum tampak tapi sudah ada ini kelihatannya, ini penampakan. Nah, di bawahnya. Nah. Ya. Nah. Ini hampir setiap tunas yang tumbuh ini membawa klaster ini. Nah. Nah, ini semua klaster bunga ini ya. Nah, klaster bunga semua ini. Nah, ini bahkan yang baru seperti kayaknya bunga aja yang tumbuh ini. Sedangkan ini varian akademik, ini baru sprout ya. Baru sprout. Belum ada penampakan ini kerennya, karena kita tahu mungkin besok atau lusa ini sudah ada mulai kelihatan calon bakal bunganya ini. Oh, ini ada ini. Ya. Nah, ini bunga ini di dalamnya nih, brokoli. Jadi intinya kalau nutrisinya cukup saya rasa tidak begitu sulit ya untuk membungakan anggur ini. Ya, kalau nutrisinya cukup di dalam media tanamnya ini mudah sekali untuk membuahkan, apalagi jenis-jenis yang genjah. Mungkin seminggu lagi ini baru kelihatan ya. Seminggu lagi mungkin kita bisa update lebih, brokolinya mungkin sudah mulai membesar nanti. Kira-kira 2 minggu lagi ya. Coba nanti kita update. Nah, itu yang sebelah sana itu, yang dekat jalan itu varian Ninel. Itu juga lumayan itu membuat klaster, itu sudah mulai kelihatan klasternya itu. Ya. Ini daun memang sengaja masih saya pelihara. Nanti kalau sudah sprout ya, normal nanti maksudnya mungkin 5 sampai 7 daun yang sprout ini, mungkin baru nanti yang daun tua ini kita buang.
biar nggak ikut banyak makan nutrisi. Oke, nanti kita update lagi ya untuk perkembangan berikutnya. Salam pengangguran dari Kalsel.